Halo semua, ketemu lagi. Hari ini mau mantai. Kita mau ke Pantai Tegalwangi. Let's go. Ini udah di Jimbaran, dekat-dekat Jimbaran. Belum sih, udah belum ya. Ya pakainya udah di bypass Ngurah Rai. Cuaca oke nih, lagi bagus, langit biru cerah tanpa awan. Jalanan juga tidak begitu macet. Kali ini jalan berdua aja sama Raffi. Kita let's go dulu lah. Sudah mendekati pantainya. Ini sepi sih jalannya. Tadi sempat hampir salah masuk. Jadi itu tadi secara kesini tuh ada resort dulu, terus baru belok kanan. Jadi sebelum gerbang resort belok kanan, yang tadi kita malah mau masuk ke resortnya. Kita putar balik. Banyak resort, villa, dan begitunya lah. Tapi jos sih jalannya ini, sepi, enak. Matahari terik bersinar. Untungnya banyak pohon. Lurus terus? Ya, ayo mantap jalan. Situ. Oh, itu sudah laut ya. Kehalangan pohon-pohon ada, itu sudah laut. Oke. Oh, yang pas yang Pantai Tegalwanginya. Oh itu. Itu ke sana? Enggak. Mau coba cek. Boleh? Ya coba dulu pinggir dulu. Kita coba. Ini mentok di pura. Pura Segara Tegalwangi. Ada akses? Ada. Jadi kita coba dulu simpan dalam dulu. Yosh.
Kita cek dulu. Eh? Sepi. Jadi saya mau ngapa-ngapain juga bebas. Dan ini kita menembus belukar. Eh, tapi di bawah nggak? Kedengaran suara ombaknya. Larang loncat pagar. Oh, soalnya area suci di situ. Dan wah, ternyata susah. Bukan ini, Mas. Ternyata ini bukan spot memancing karena ini mas, jauh banget ini. Tapi jos. Wah. Di sana ini mah tempat untuk healing, untuk berdiam diri, tapi warna airnya juga jos sekali ini. Iya, kita pindah. Bentar, saya ngambil foto dulu satu. Lanjut, ambil fotonya udah. Wah. Kita pindah spot. Tapi tadi spot yang cocok kalau mau ngelamun. Balik ke arah mana ya tadi? Utara? Timur, ke timur. Mau dulu ke utara. Ya. Kalau misalkan bisa turun mau udah jos. Cakep tadi tempatnya, Ki. Oke, emang benar yang tempat Eri. Oke. Kita pindah. Ya, kita pindah. Tapi tadi tempatnya jos sih. Tebing langsung, airnya warna toska-toska gitu. Ih, cakep. Dan kita akan pindah. Gak jauh sih harusnya. Mana ya? Dari sekitaran sini nih. Sekitaran sini nih. Oh, belum. Bisa diturunin ke bawah sampai bawah, bisa parkir di tengah. Ini kan kita sini ya? Ya, tapi bisa sih ada parkiran di bawah. Oke, okay. Wait. Waduh. Ini apa rumah sambung di sini bisa. Ya, jodoh-jodohlah kan rombok. Woyang Pink Beach, di Pink Beach kita sampai nyungsep itu. Waduh. What? Aduh. Baduk dong. Wow. Up. Cek dulu ah. Up. Kayaknya sampai sini aja dah. Up.
Kala. Enaknya sampai mana ya? Itu tuh kelihatan tuh di sini dekat yang ada pohon besar. Gitu. Oke. Kita maksimalkan. Wah. Wow. Kalau enggak parkir sini aja deh. Udah sini aja parkirnya. Kita jalan. Oh, itu seberang bandara ya? Oke. Dan belusukan lagi. Tuh, kelihatan dari sini pesawat-pesawat lagi pada jejer. Wah, kalau kesini mah kita berburu mushroom ini. Ini mah kalau hujan mushroom banyak tuh. Panen nih kalau hujan. Full senyum. Full senyum. Panen jamur. Bukan jalan umum ini. Bukan jalan pada umumnya. Rak umum. Bola senyum sayang. Wit. Hati-hati. Ngebolang. Aduh, baru kemarin saya tuh ya belusukan ke hutan-hutan, naik turun, sekarang dikasih lagi, pecah betis saya. Udah kedengeran suara ombak. Kalau di sini ada monyet nggak sih? Ya kalau sapi mas banyak. Sudah terlihat dari bekas-bekas jejak-jejak peninggalannya. Oh iya, itu ada sapi tuh. Sana. Itu cara orang. Tidak melewati jalan umum. Tuh sapi ya. Iya sapi. Wah, sapi baru anget ya.
Oh, ini ada pagar tapi udah jebol. Hah? Ya pulang PR. Ini Jos. Wah. Wah. Tuh, kita tuh di sana harusnya tadi tuh. Oh, harusnya di sana. Ya, kita melipir lagi, minggir-minggir yuk. Melipir ke sini. Minggir-minggir lagi yuk, minggir-minggir tebing yuk. Wah. Itu bandara Gusti Ngurah Rai. Wah. Sama melipir tebing. We have to be careful. Uhuy. Serem ya. Nyangkut. Nyangkut. Nah, kalau mau melipir ke sana, ini jalannya ke sini, Pi. Yuk, melipir aja yuk. Melipir sini. Naik lagi. Oh, itu di pantai paling bawah, pada berenang. Terlalu banyak pasir, kurang dalam, atau mau di ujung sana aja? Ayo, mana aja boleh? Ayo tuh nyari-nyari lagi, gak kelihatan ikan-ikannya, terlalu dangkal mas. Lihat bopong. Wah. Ke bukit sana. Turun. Kita muterin tebing. Lumayan. Kalau nyeker lumayan tajam. Waduh, bekas bakaran. Ih, basah. Ini salah naiknya ke sini.
Jadi ninja warrior. Ya? Ya, cari spot dah untuk duduk-duduk. Lumayan pegel nih. Wah, ada yang lagi nongkrong. Ya, amit. Amit. Masuk vlog dong. Dia loncat dari tebing gitu. Wah. 3, 2, 1. Ya, loncat. 1, 2. Ayo. Ayo. Beranian. Ih, ngeri. Keberanian ini bagus sih. Ada loncat dari tebing. Wih, itu dari bukit. Kaut. Terus mereka berenang ke pantai. Hah? Ikannya kelihatan. Tiger fish. Tuh, yang kayak kayu coklat tuh, ikan layang. Ah, itu dia. Oh iya, itu dia. Angel fish, butterfly fish. Kelihatan banget. Kalau dari sini kelihatan enggak tuh ya dari kamera sini. Jadi semangat langsung. Padahal lihatnya cuma cek spot doang ya. Cek spot doang. Jadinya enggak jadi cek spot jadinya. Jadi ombak. Jadi cek ombak. Enak ya spotnya. Enak spotnya. Jos. Sepertinya berpotensi mendapatkan hujan. Haruslah. Ayo mau ganti baterai dulu. Biar nanti pas strike bisa ke record gitu ya. Semoga strike. Makin rame, makin sore. Banyak orang baru berdatangan. Ini aja satu nih nyempil mancing di sini. Yang lain pada loncat-loncat dari tebing sebelah sini. Ke sebelah sana. Mana? Sana tadi jalan. Karena di sini sudah mulai terganggu banyak orang gitu, ikan-ikannya pada kabur. Karena tadi pada loncat-loncat.
Dapat eh? Ye. Yeah. Mas keren sih. Ini ada. Coba lihat kan, perlihatkan. Mas Robi begini cara mancing nih. Oke. Okay. Coba pakai makanya ianya tadi mujarab. Umpannya pakai apa? Pakai cacing babi. Yeah, finally dapat. Ya yeah, makan ikan laut nih malam ini. Bisa nggak? Kayaknya apa? Giginya berduri. Bertaring. Tajam ya. Dapat satu. Kita cari lagi. Beli umpan mahal-mahal, dapatnya pakai ikan gocengan. Cacing. Kolean. Oke, sip. Dapat ikan, Om? Dapat. Baru satu. Langsung sak lagi. Revisi dulu umpan. Dapat lagi? Oke. Mana tolong? Sebentar. Ya, besar banget sih. Oke, dua. Jos, gedean ya yang ini ya. Wow. Halo bro. Ikan jenggot nih. Kok makannya ke kail kecil mas? Bukan ke kail besar. Tuh. Jos. Halo Mas Robi. Ini ikannya besar. Ikan dulu. Nanti di situ Mas sarangnya Mas. Tuh, ini ikan yang besarnya emang belum dimakan. Iya, pakai yang kecil ya. Oke. Strike kedua. Mas, mending itunya bawa mas. Apanya? Apaan sih? Tas taruh sini. Jadi mas videonya di samping. Oke. Sudah strike dua kali. Akhirnya sekarang sedang menikmati sunset. Udah keburu nutup. Nih, anak ini juga lagi beres-beres. Mau sekali lagi. Oke. Dikitain mau udahan. Mau menikmati sunset dulu.